staf ahli rektor Universitas Sumatera Utara bidang sumber daya manusia, organisasi dan reformasi birokrasi, Dr. Nurman Ahmad memberikan sosialisasi mengenai reformasi birokrasi dan zona integritas wilayah bebas korupsi atau ZIWBK kepada tenaga kebersihan di Gedung Biro Pusat Administrasi USU pada Jumat tanggal 25 Maret 2022. Dr. Nurman menyampaikan bahwa USU saat ini sedang menuju reformasi birokrasi dan wilayah bebas korupsi. Maka dari itu diperlukan pemahaman dan dukungan dari seluruh elemen USU termasuk tenaga kebersihan. Reformasi birokrasi adalah upaya peningkatan pelayanan. Begitu juga dengan tenaga kebersihan yang harus memberikan pelayanan sebaik mungkin ketika bekerja. Terdapat 6 pengungkit di dalam ZIWBK. Salah satunya adalah manajemen perubahan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki pola pikir agar melakukan tanggung jawab dengan maksimal. Menurut Dr. Nurman, tenaga kebersihan juga memiliki peran untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Sumatera Utara menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik. Untuk mencapai itu, terdapat tata nilai talenta bintang USU. Seluruh sivitas akademika perlu dibekali mengenai reformasi birokrasi dan zona integritas wilayah bebas korupsi ini. Setelah ini juga akan dilakukan sosialisasi kepada dosen, mahasiswa, hingga tenaga keamanan. Jadi, karena ini sudah komitmen daripada rektor, maka dan ini juga memang kebaikan USU, maka saya berharap segenap USU itu harus mendukung kegiatan tersebut. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Raufa Rahma, Zikri Auliana, Asti Febriana, Adityas Agung, Abdul Hadir Jailani, Yulia Putri Hadi, dan Hafa Sofyan melaporkan untuk USU TV.